funny to look at, but built for the job. Motor terlangka di dunia. Let's see what happens. Para pengkoleksi motor tak selalu mengincar produksi yang terbaru, tapi juga yang sudah langka dan banyak dimiliki orang umum. Sebab itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemilik motor langka tersebut. Apalagi bila motor tersebut dalam kondisi original. Pastinya, bila ingin dijual pun, harganya pasti bakal melambung tinggi. Memang, motor langka tidak harus tua, sebab bisa saja pabrikan motor tersebut membuat satu seri edisi spesial atau terbatas yang membuat tidak setiap orang bisa memilikinya. Dilansir dari The Things, Kamis 20 Februari 2020, motor-motor langka itu akan semakin berharga apabila jumlahnya sudah tidak banyak lagi. Berikut ini daftar 5 motor langka yang dimiliki kurang dari 10 orang di dunia. Sebelum kita lanjut, kami ingatkan jangan lupa subscribe channel kami bagi Anda yang belum subscribe channel kami, agar kami lebih semangat memberikan informasi yang unik dan terbaru untuk Anda. Nomor 1, Harley Davidson Penhurst Captain America. Penhurst selalu jadi favorit penggemar motor gede, khususnya pecinta komik Marvel. Motor itu pun digunakan untuk Wolverine di beberapa scan dalam cerita tersebut. Yang menjadi langka, Harley mengeluarkan tipe ini dengan tema Captain America. Motor ini pun tercatat tinggal satu unit ini dan sempat dilelang pada tahun 2014 seharga 1,35 juta US dollar. Nomor 2, Triumph Bonneville 750 pada tahun 1970. Motor gambut ini memiliki tempat unik dalam sejarah Triumph. Pada tahun 1970, motor ini dirilis banyak pembalap yang menggunakan dan mengakui kecepatannya saat melibas jalanan. Bonneville 750 pada tahun itu hanya dibuat 211 unit, dan 210 dari jumlah itu langsung dilucuti untuk balapan. Foto pada gambar ini adalah satu-satunya yang bertahan dalam kondisi segar. Nomor 3, Ducati 996 SPS pada tahun 1999. Ducati 996 bukan seri pertama yang diproduksi secara terbatas oleh Ducati. Ada pula seri 916 SPA yang hanya dibangun sebanyak 50 unit saja. Namun, Ducati 996 SPS jauh lebih jarang, yaitu hanya 20 unit saja. Kecepatannya melibas jalan pun lebih kencang dibanding 916 SPA. Kurang dari 8 model produksi tahun pertama yang ada saat ini. Nomor 4, Kawasaki ZX4 pada tahun 1988. Ada beberapa motor Jepang yang kencang diproduksi pada tahun 1980. Salah satunya adalah Kawasaki ZX4 yang menggedong cam ganda 4 tak berkapasitas mesin 400cc. Motor tersebut berhasil dipacu 130 mph yang tergolong kencang kala itu. Edisi tahun 1988 adalah asli sangat langka saat ini. Bahkan, hingga suku cadangnya dilelang dengan harga murah. Nomor
5. Vincent with Shadow 1951. One of the most famous and iconic motorcycles in motorcycling history. Motor ini sering dianggap seperti hantu di kalangan otomotif. Hanya berjumlah 15 unit yang pernah dibangun pada tahun 1949 hingga tahun 1952. Kurang dari 7 unit motor ini ada di dunia saat ini. Salah satunya pernah dilelang dengan harga $434,000 di Bonham, Las Vegas, dan menjadikannya sepeda motor dengan penjualan tertinggi ke-9 saat itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Kami tunggu komentar Anda. Terima kasih.